Nah, ini aku ambil nih kutunya tadi dari dahlia aku itu. Ini kutu yang hitam. Aku mau masukin ke sini biar ada makanannya. Eh, nanti jadi ini kawin kali ini ya. Soalnya udah ada dua nih ladybugnya. Aku ntar bisa dapetin telurnya deh. Mudidaya kali ini. Kuren, white kuren. Hai sobat berkebun, selamat datang di saluran kebun Manya Benyamin. Pada video ini aku mau kasih lihat nih hama kutu hitam pada tanaman tuh. Kalau sedikit aja sih bisa dipites gitu ya, diambil. Tapi tuh lihat, ih geli deh. Monkey. Ya pakai itu Marian Kaffer. Ya, nah ini dia. Marian Kaffer atau kumbang koksidia makanin kutu banyak banget. Berapa ya? 100.000 selama hidupnya atau 1 juta? Disuruh masukin, dilepas. Dilepas aja. Ya kalau udah habis kutunya ya dia pergi memang. Ya ini kan tanamannya. Katanya tanamannya dipotong masukin ke sini terus ngerusak tanamannya dong. Nein, meinte, du musst die Kutu nur mit dem Finger holen und dann die Kutu hier reinmachen und hier in das Süß reinmachen und hier machen keine Pflanze holen. Dia melihara kumbang koksi. Kau mau ternak kumbang koksi apa? Zwei große. Nah, pegang dulu. Tuh, lihat kumbang koksinya. Spider-Man. Ada tiga. Udah mati apa dua? Nggak tahu. Satu tuh hidup tuh. Nih. Ya. Nah, pegang dulu. Oke. Cepetan begini. Manche so dunkel. Nah, ini kumbang koksi ini kalau mau diternakan, dia makannya itu bisa dikasih air madu atau air gula, ya. Makanannya dia bukan salad. Oh, tuh satu lagi. Dia kumbang koksinya. Ini si Benyamin mau ternakin apa? Tuh ada dua di bawah situ. Tengah-tengah yang kuning kemana sayang? Nah dia udah mulai makanin, dia mau mulai makan. Hah? Mau mulai makan kutu tanamannya. Oh ini dia yang kuning. Kumbang koksi yang kuning tuh. Ternyata masih hidup ya. Aku kasih air madu. Oh ya, gak usah pakai bahan-bahan kimia. Nah ini si Benyamin ngambilin bunga liar dari jalanan nunggu. Berarti ini bijinya, bibitnya. Tuh lihat. Kok cariin kutu lagi? Mana? Ya ini tanamannya tinggal satu. Oh ini masih banyak. Ya ampun banyak banget. Ya dia makanin ini. Zu viel has runterfallen. Masukin lagi. Ini kerjaannya si Benyamin, dia pelihara serangga-serangga. Lihat deh, ini peliharaannya dia. Ih, kumbangnya masih hidup. Gede banget kumbangnya. Tapi makanannya udah habis. Makanannya kita kasih itu salad. Asistas? Oh, ini dia budidaya. Budidaya apa? Ulat Hongkong. Nah, ulat Hongkongnya jadi kumbang tuh nanti. Ulat Hongkong itu kan larvanya ya, jadi kumbang terus nanti. Nah ini larva apa ya, mau jadi bentuk kumbang dari ulat Hongkongnya. Mama. Udah gak kelihatan lagi ulat Hongkongnya. Oh ada deh. Tuh. Gelap deh. Tuh ulat Hongkong. Ya. Nah ini dari sini, yang sebelah sini, yang sebelah kiri yang putih-putih itu, dia nanti akan jadi kumbangnya ya.
kalau kumbangnya besar nanti sepasang, nah bertelur deh. Ini udah ada telurnya tapi kok belum netes-netes. Aku mau bersihin loh padahal. Ya soalnya udah mulai bau karena terlalu basah. Beri, terlalu basah ya. Mama. Telurnya enggak netes-netes. Oh, dimakan katanya. Tuh lihat telurnya. Ah, susah enggak kelihatan ya. Titik-titik gitu. Telur ulat Hongkongnya. Jadi ulat Hongkongnya itu buat ikan hias, buat ikan mas koki tuh. Ya, buat kodok juga. Oh, dimakan kutunya kata si Benyamin. Ya udah besok-besok kok cari dari balkon belakang, Bro. Kutu belakang ya. Udah dari kemarin-kemarin kita lihat tanaman kita dikutuin juga tuh. Tanaman apel. Itu buka di tempat Marian Kevere nih. Nih aku mau putusin aja. Nih nanti mau dipangkas nih tanaman apel ya. Gila, selain dikutuin kena spider mites deh. Iya. Buat makanannya dah. Ya tuh. Tarik pangkas aja tanaman apel 2 tahun lalu nanam dari biji. Ya, ini kebun balkon kita per 31 Juli 2021 kasih lihat dulu. Zucchini kita, timun kita, cabe. Daun-daunan di mana-mana ya. Ini bunganya goji berry. Semoga jadi buah, enggak pada rontok. Ini masih ada bunga-bunganya. Digitalis Lanata. Ayo.